Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Tapi jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal berita terbaru dari Sender TV. Dalam laga lanjutan Bundesliga di kesempatan malam hari ini di pekan ke-15 ada Freiburg melawan FC Köln. Di babak pertama, kedua tim harus bermain imbang 0-0 karena tidak ada gol yang tercipta. Di babak kedua, tim tuan rumah Freiburg berhasil membuat skor 1-0 melalui Michael Gregoritsch. Michael Gregoritsch berhasil memasukkan gol ke gawang FC Köln pada menit ke-72. Ya, dan kemenangan tipis 1-0 ini, maka Freiburg berhasil mengamankan 3 poin dan berada di peringkat ke-6 klasemen dengan perolehan 24 poin, di mana 7 kali menang, 3 kali seri, dan 5 kali kalah. Sementara FC Köln harus puas berada di peringkat ke-15 klasemen dengan perolehan 10 poin dari 15 kali pertandingan, 2 kali menang, 4 kali seri, dan 9 kali kalah. Supaya kalian